Sementara itu, pemirsa Metro TV juga mendapatkan pin pelopor keselamatan berlalu lintas dari Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Penghargaan diberikan karena Metro TV selama ini dinilai peduli terhadap keselamatan berlalu lintas. Pemberian pin ini dilakukan Jumat pagi dalam acara peringatan Hari Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sedunia di Gedung NTMC Korps Lalu Lintas Mabes Polri Jakarta Timur. Pemasangan pin oleh Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Puji Hartanto diterima oleh pemimpin redaksi Metro TV Putra Nababan. Selain Metro TV, pin serupa juga diberikan kepada sejumlah media lain. Acara ini diselenggarakan untuk mengkampanyekan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Dalam acara ini juga dibagikan bantuan kaki palsu kepada beberapa korban kecelakaan lalu lintas yang merupakan bantuan dari Yayasan Kick Andy yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Saya rasa Metro TV sudah bekerja sama aktif dengan NTMC untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kita berlalu lintas yang baik. Setiap hari kita meluangkan durasi yang sangat banyak untuk bisa mengabarkan kepada masyarakat kondisi, bukan hanya kondisi berlalu lintas, tapi bagaimana berlalu lintas dengan baik. Bukan hanya para pengendara, tapi mereka yang menggunakan jalan. Nah, ke depan Metro TV akan lebih dalam lagi dari sisi edukasinya, memberikan advokasi kepada masyarakat, bagaimana kita, pengendara motor, bus, ataupun mobil, dan juga orang yang menggunakan berjalan kaki itu menggunakan lalu lintas dengan baik dan berhati-hati.